Momen hari jadi ini momen yang menarik karena kita bisa lihat seperti yang tampak langsung di kamera bahwa inti Kota Makassar bisa mengarungi masalah-masalahnya yang sangat berat. Di mana masalah itu bukan hanya masalah kita sendiri, tapi masalah dunia seperti inflasi. Kuncinya adalah kekompakan antara legislatif dan eksekutif. Komunikasi yang baik pada forum-forum, baik forum-forum formal seperti rapat paripurna ini, ataupun pada forum-forum di luar rapat paripurna, insya Allah menjadi catatan penting bagi perjalanan sejarah Makassar 415 tahun. Kekompakan legislatif eksekutif, insya Allah akan mampu mengarungi banyak kesulitan dan bersama-sama memecahkan kesulitan itu untuk masyarakat Makassar yang sejahtera dan masa depan Makassar yang jauh lebih baik, terus dua kali tambah baik. Terima kasih. Untuk hari jadi Kota Makassar ke 415, Makassar terkenal sebagai kota yang menjadi bandar niaga sejak abad 16. Momentum itu di era saat ini kita berharap Makassar menjadi kota terdepan, gerbang timur Indonesia Timur, dan kota maju di Indonesia, tentu saja sejahtera rakyatnya. Kita berharap dengan program Makassar dua kali lebih baik, itu nyata di lapangan dan bisa dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat Kota Makassar. Dirgahayu Kota Makassar, jayalah Makassar. Assalamualaikum.